Sebelum kejadian, Dimas baru saja melakukan liputan tentang kenaikan harga barang elektronik di kawasan Harko Glodok, Jakarta Barat. Saat mengendarai sepeda motornya menuju Harmoni, tiba-tiba Dimas ditabrak sebuah mobil hingga terjatuh dan mengalami luka di bagian kepalanya. Pihak keluarga masih bertanya-tanya apakah kejadian ini merupakan kecelakaan murni atau terdapat unsur kesengajaan. Sementara Polres Jakarta Barat belum berhasil menangkap pelaku tabrak lari itu. Meski kondisinya membaik, korban masih dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Husada Jakarta. Mahardika Prakasya, Jakarta.